Selamat datang dalam video persiapan pemecahan rekor MPKMB 59. Perkenalkan, aku Fikri. Dan aku Sani. Kita berdua akan menjelaskan terkait persiapan apa saja yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan pemecahan rekor MPKMB 59. Nah, teman-teman Gata Mala Agrinal, tahu nggak sih kalau MPKMB itu setiap tahunnya mencetak prestasi dengan memecahkan rekor yang melibatkan mahasiswa barunya. 2 tahun terakhir ini, MPKMB melaksanakan pemecahan rekor secara daring. Nah, tapi jangan khawatir, karena di MPKMB 59 kali ini, kita akan kembali melaksanakan pemecahan rekor secara luring atau secara langsung. Nah, maka dari itu akan ada hal-hal yang harus teman-teman persiapkan untuk melakukan pemecahan rekor MPKMB 59. Jadi jangan lupa untuk disimak ya. Selamat menonton. Alat bahan yang perlu kalian persiapkan untuk pelaksanaan rekor yang pertama adalah penggaris, kemudian ada juga gunting, selanjutnya ada kardus bekas, dan juga lem boleh diganti dengan double tape. Kemudian kalian perlu menyiapkan beberapa kertas dengan warna tertentu yang sudah ditentukan. Yang pertama ada warna kuning dengan merek Biofluorescent dengan kode warna 02, selanjutnya ada juga warna oranye dengan merek Biofluorescent dengan kode warna 11, kemudian ada juga warna biru tua dengan merek Biofluorescent juga dengan kode warna 07, kemudian warna merah menggunakan merek Sakura, kemudian ada juga warna hijau dengan kode warna 13 dengan merek Biofluorescent, kemudian ada juga warna ungu dengan kode warna 05 dari merek Biofluorescent, kemudian ada warna biru dari merek Biofluorescent dengan kode warna 04 dan juga warna putih. Agar kalian tidak kesulitan untuk mencari warna dan merek dari kertas yang sudah ditentukan tersebut, kalian bisa membelinya melalui MPKMB Store melalui link G-Form yang nanti akan disebarkan. Karena apabila kalian salah menggunakan merek ataupun warnanya, akan mempengaruhi formasi rekor sehingga tidak bisa digunakan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur kertas untuk rekor dengan ukuran 40x40 cm. Kemudian kita beri tanda untuk mempermudah proses pemotongan pada kertas, lalu kita garisi dan kemudian kita potong. Jangan lupa untuk melakukan hal yang sama kepada kertas rekor dengan warna yang lainnya. Langkah selanjutnya, teman-teman harus mempersiapkan kertas kardus dan juga penggaris. Lalu, kita ukur kertas kardus menjadi 40x40 cm. Kita beri tanda, kemudian kita potong menggunakan gunting ataupun cutter. Nah, teman-teman jangan lupa ya, buat kertas kardus sebanyak 4 buah. Selanjutnya, kita siapkan kertas kardus yang telah kita buat menjadi 40x40 cm. Lalu, kita siapkan kertas untuk rekor dengan warna biru tua dan biru muda. Kita tempelkan kertas dengan warna biru muda terlebih dahulu kepada kardus. Setelah selesai, kita balik dan kita tempelkan kertas dengan warna biru tua ke dalam kardus. Kemudian, kita siapkan kertas dengan warna merah dan warna ungu. Kita tempelkan kembali kertas warna merah di bagian depan, kemudian kita balik, lalu kita tempelkan kertas dengan warna ungu di bagian belakangnya. Kemudian, kita siapkan kembali kertas kardus dan kertas berwarna oranye dan berwarna kuning. Kita tempelkan terlebih dahulu kertas berwarna oranye. Setelah selesai, kita balik dan kita tempelkan kertas berwarna kuning. Terakhir, kita siapkan kertas kardus yang keempat dan juga kertas
Untuk rekor dengan warna hijau dan warna putih dengan ukuran 40x40 cm yang telah kita buat. Kita tempel kertas dengan warna hijau terlebih dahulu, lalu kita balik dan kita tempel kertas dengan warna putih. Nah, teman-teman telah membuat 4 buah kertas bolak-balik yang akan teman-teman gunakan pada hari pelaksanaan pemecahan rekor MPKMB 59. Dari tampak depan, teman-teman akan melihat seperti ini. Kemudian, dari tampak belakang, akan terlihat seperti ini. Nah, itu dia hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan untuk menunjang pemecahan rekor MPKMB 59. Selanjutnya, jangan lupa untuk dibawa pada hari yang telah ditentukan ya. Bagaimana teman-teman Gatamala Agrinawa? Sudah siapkah berkontribusi untuk melakukan pemecahan rekor MPKMB 59? Nah, jangan lupa untuk mengerjakan persiapannya dan mengikuti rangkaian acara MPKMB 59. Sampai jumpa Gatamala Agrinawa!